Minggu, 14 Mei 2023, UIN Wali Songo Semarang terpilih sebagai tempat atas berlangsungnya acara halal bihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan mengusung tema Syawalan Bahagia Menuju NU Dikdaya di Abad Kedua. Acara ini dihadiri oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar selaku Rois Am PBNU dan juga Kiai Haji Yahya Khalil Saquf selaku Ketua Umum PBNU. Acara yang dimulai sejak pukul 9 pagi ini berjalan lancar dan juga khidmat sampai pada pukul 1 siang. Saya yakin, hakku yakin bahwa yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama MBS News Alternatif Radio Semarang bersama saya Salsabila Tohiroh Nurlusantika. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam gedung Auditorium 2 Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang, di mana pada hari ini sedang berlangsung acara halal bihalal bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan mengusung tema Syawalan Bahagia Menuju NU Dikdaya di Abad Kedua. Bisa dilihat di belakang saya, antusias dan juga semangat dari para tamu undangan dan juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam mengikuti acara halal bihalal hari ini, Minggu 14 Mei 2023.